Eh, Mio, jangan deket-deket dong. Ayo sembunyi di sini di pohon. Peluangnya ucu. Iya, Mio suka ya. Eh, Mio, sebentar lagi kamu punya adik. Jadi kamu yang pinter ya. Au punya acuk, cuk, aduk, aduk. Aduh, Mio. Bukan aduk, Mio. Adik. Dadu. Eh, kok dadu? Nani, Mio, ini namanya cherry blossom. Apa, Mio? Cherry balsam. Aduh, kenapa balsam, Mio? Balsam itu buat encok, gosok-gosok. Aduh, ampun deh. Halo, Mio. Ini Miss Hana. Kumis. Hah, kok kumis sih, Mio? Miss, bukan kumis, aduh. Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua, dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Coba panggil Papa. Poppy. Eh, aduh kok Poppy sih? Itu kan mantan pacarnya Daddy yang pertama. Ternyata ya si Mio bocil suka gangguin Daddy-nya. Sudah-sudah gak usah panggil Papa. Panggil Daddy aja. Dadu. Hah, kenapa jadi dadu? Aduh. Mio, pending deh Daddy. Mio. Astaga, ternyata aku dulu tingtung ya. Baru sadar ya, Mio. Ih, gimana sih kamu, Mia? Pak, ini kalau perutnya sakit, siap-siap langsung ke rumah sakit ya. Dadu. Aduh, pening aku lama-lama. Ayo, kita sembunyi. Kalian mau ngapain? Mau sembunyi, Mbak? Gak usah kesana, ayo kita ke sebelah sana aja. Mbak, gak jadi, Mbak. Memang kok ya ini bocil-bocil. Waduh, kita dimarahin, yuk, lari. Mana tadi Didi sama Nana? Di situ. Mio, nanti ketahuan loh. Pelan-pelan, Mio, nanti ketahuan loh. Iya. Kita nanti mengendap-endap, nanti masuk mobilnya pelan-pelan ya. Iya, oke. Udah, ayo pelan-pelan. Nah, ini udah dimasukin semua nih barang-barangnya. Ah, semoga persalinan Sakura lancar ya. Oke, Sakura, barang gak ada yang ketinggalan ya? Gak ada. Cici, ayo. Yaudah, ayo kita pulang ya. Aduh, kenapa kita di atas? Yuta, kamu mesti pegangin aku dong. Nanti kalau enggak bagaimana kalau kita jatuh? Sudah, Mia, kamu jangan ribut aja dong. Ntar pegangannya lepas, kamu terbang loh. Aduh, jangan deh, Yuta. Ntar aku enggak balik lagi loh ke dunia nyata. Mio, tuker dong. Aduh, jangan ribut dong. Ntar kedengeran loh sama Nana sama Didi. Iya, aduh, Yuta, gimana ini? Kok tambah melayang aku? Udah, Mia, kamu tenang aja nih. Sebentar lagi kita sudah sampai loh. Ayo, Sakura. Sakura, kamu harus banyak istirahat. Tadi dokternya bilang, nanti kalau perutmu sakit, kamu langsung bilang ya. Jadi nanti kita langsung ke rumah sakit. Cici, sakit. Bukan Daddy yang sakit, Mio. Mio ke sakit? Iya, yang bilang kamu sakit siapa? Aduh, Mio. Yaudah, yuk. Mio, hati-hati dong. Kita masuknya lewat mana? Waduh, gak ada tangga gimana dong? Apa lewat jendela aja ya? Ngaco deh, Mia. Kalau kita lewat jendela, terus jendelanya dipecahin pakai apa, Mia? Ya, pakai sepatu dong, Mio. Gimana sih ya? Kedengeran dong, Mia. Yaudah, ayo kita coba naik aja dari sini. Yaudah. Ayo. Ayo cepet. Aduh, iya, udah paling cepet ini. Yuta, kamu jangan ngentut loh. Iya, aduh, kamu ini bawel banget sih, Mia. Mio, pelan-pelan dong. Iya, Mia. Ini udah sampai nih. Bentar, aku balik dulu. Hah, udah sampai nih. Kalek, ayo kalek. Iya, Mio, tungguin ya. Iya, ayo kalek. Sekarang lompat sudah aman kok. Iya. Aduh, gimana sih ini kok nggak bisa naik? Ayo, Yuta. Aduh, iya. Aduh, gimana sih ini kok nggak bisa naik ya? Akhirnya bisa juga nih. Aduh, Yuta, tungguin, Yuta. Aku kok kecantol sih. Udah, aku turun dulu, Mia. Kamu di situ dulu ya. Yuta, tolongin. Iya, sebentar. Sudah sampai. Ayo, Mia. Mia, ayo dong. Aduh, susah banget deh naiknya. Kalek, tungguin.
udah kamu bisa Mia. Aduh, kenapa kecantol gini? Emang jemuran kecantol Mia. Satu, dua, tiga. Aduh. Aduh, Kak Alex sih ditinggalin. Yaudah, yuk. Cepetan, ayo sembunyi di sini. Di sini Kak, masa di situ? Iya. Mio, jangan deket-deket dong. Ayo sembunyi di sini di pohon. Beluangnya ucu. Iya, Mio suka ya? Iu uka. Mio, sebentar lagi kamu punya adik. Jadi kamu yang pinter ya. Au punya acuk. Cuk, aduk, aduk. Aduh, Mio. Bukan aduk, Mio. Adik. Dadu. Kok dadu? Itu dadu. Aduh, kok dadu gimana sih? Itu kayak dadu. Aduh, masa itu dibilang kayak dadu sih? Udah dong, sabar. Cici, endong. Yaudah, sini gendong. Cici, injem aja matanya. Jangan. Aduh, kok dilepas sih? Injem entar. Uang cekalang pakai kacamata Didi. Kayak Didi. Masa aku dibilang kayak beruang si Sakura? Ayo, balikin kacamatanya Didi. Gak tahu. Ayo, kalau gak mau balikin nanti ditangkap monster loh. Anggap untuk gak tahu. Akut untuk lagi. Nanti diganggu beruang. Lagi. Nana, ada monster. Dipentung pakai panci aja. Sebentar tuh bukan monster, tuh monster baik. Gak tahu, otonya ganggu-ganggu. Ini Daddy. Daddy cuma gangguin kamu. Ayo kacamata Daddy dibalikin. Tapi yuk dibeliin kacamata baru ya. Hah? Dibeliin kacamata baru? Aduh kamu ini, ya sudah. Nanti dibeliin. Ayo waktunya tidur. Oh cucu sama uang. Minum cucu. Yaudah minum cucu sekarang. Ayo tidur sekarang ya. Yaudah dong, aku mau makan lagi. Masakin lagi ya. Kamu ini sudah mau melahirkan masih makan. Aduh, ntar meleduk sebelum waktunya loh. Emangnya nunung? Ayo. Kita tidur di mana, Mio? Udah tidur di sini aja. Ini kan biasanya tempat buat Mio bocil. Itu Mio bocilnya udah tidur. Wah, lucunya aku waktu bocil imut banget ya. Iya, imut sih imut, tapi tingtongnya itu loh, Mio. Mia ini gimana sih? Jangan keras-keras ntar bangun loh. Yaudah, ayo kita tidur semua di sini. Kalau Nana sama Didi tidur di mana? Mereka tidur di bawah. Yaudah, yuk kita tidur yuk. Iya. Sudah pagi. Si Mia masih tidur aja. Mia, bangun Mia. Ya ampun, masih ngorok lagi. Kak Alek. Aduh Mio, jangan ditarik, digandeng aja. Memang kok nyusahin. Yaudah deh digendong. Mia bangun. Aduh Kak Alek, aku digendong. Kamu mau sama aku ya? Gimana sih? Kak Alek kok nyebur sih? Aduh, aku kepleset Mio. Yaudah, taruh di sini dulu. Jagain ya. Iya. Bentar, aku mau ambil air dulu. Kak Alek. Tuh Kak Alek, dipanggil-panggil tuh. Si Mia ini gimana sih? Yaudah nih, kusiram dulu. Mia, bangun! Aduh, kenapa hujan lebat di sini? Hujan lebat. Gimana ada hujan lebat? Kamu tuh tidur loh, nggak bangun-bangun. Aduh, kenapa sih aku disemprot? Kita harus bangun, ntar ketahuan loh. Memangnya aku tanaman dikasih hujan. Udah, jangan bertengkar. Aku lapar loh. Aku juga, terus gimana? Udah, kita tunggu nanti kita ambil makanan di dalam. Si Mio sudah bangun belum ya? Mio, ayo bangun yo Mio, udah pagi nih. Cici. Kok Didi? Daddy. Dadu. Aduh, sama aja diganti dadu. Rambutnya Adi Konde. Hah? Rambutnya mau jadi konde? Aduh, gimana sih Mio, memangnya mau jadi Tante Maki? Bukan, Edi, anak uning. Minta jadi blonde. Jadi pikir jadi konde.
Sini, jadi ganti yang bagus ya. Nah, ini udah cantik nih. Ih, jadi antik. Iya, ya jadi cantik Mio-nya. Kalau Dedi? Oh, jadi itik. Aduh, kenapa jadi itik? Cici, awak beluang. Aduh, iya ya. Nih, Dedi bawain nih. Ayo, sekarang kita belajar ngomong nih. Ayo, Mio, coba lagi panggil. Papa. Pipi. Eh, kok pipi gimana sih? Rumput. Puput. Hah, kok puput sih? Aduh, yuk. Puput itu mantan pacar Dedi. Kamu jangan sebut-sebut. Ntar Dedi dimarin Nana loh. Coba lagi panggil Dedi. Dedo. Kok Dedo gimana sih kamu? Cici, yuk ayam Cici. Aduh, Bu Mara jadi gak tegambara deh kalau gini. Iya, Didi juga sayang kamu, walaupun dipanggil Didi. Nani Mio, ini namanya cherry blossom. Apa Mio? Cherry balsam. Aduh, kenapa balsam Mio? Balsam itu buat encok gosok-gosok. Aduh, ampun deh. Ayo, Yuta. Aduh kan, ntar kita ketahuan loh. La 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 la. Aduh Nana, kok nyanyi-nyanyi? Biarin dong kak. Yuta, itu loh Yuta. Makan aja banyak Yuta. Ayo cepetan Yuta. Iya kak. Aduh kak, kamu jangan cepet-cepet loh kak. Ntar aku ketinggalan loh. Yuta, ayo cepetan Yuta. La 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 la. Yuta lebih cepet dong. Aduh ini udah paling cepet loh kak. Aduh Yuta, kamu kok ngambilnya satu sih Yuta? Ih kakak juga ngambil satu gimana sih? Nah nih ayo kita makan. Wah hebat kamu Mio bisa dapat. Akhirnya kita bisa makan. Enaknya bisa makan. Untung akhirnya kita dapat ya. Tapi ini kurang loh, kayaknya harus ngambil lagi. Ngambil lagi? Udah kamu aja Mio. Mia ayo sekarang giliran sama kamu. Gak mau, aku kan mau sama Kak Alek. Aduh Mia kamu cerewet banget, udah Mia. Kak, hati-hati lo, ntar ketahuan. Aduh, Mio, makananku belum habis lo, Mio. Udah, nanti aja makanannya dilanjutin. Astaga, Mia, ngapain makanannya dibawa? Iya, tadi kan belum habis. Ayo, sebelah sini. Iya. Hah, akhirnya udah siap nih. Loh, kok ada yang hilang ya makanannya ya? Apa aku lupa ya? Udah deh, aku kembali masak aja deh. La, 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 la. La la la. Ayo. Sudah Mia, ayo Mia. Aduh Mio, ntar kalau ketahuan gimana? Kamu aja yang dipentung. Enak aja. Kita kalau ketahuan dipentung sama-sama Mia. Ayo, ambil tuh. Yaudah, aku ambil sandwich ya. Kamu juga. Udah, ayo cepet. Aduh, kakiku kesemutan. Aduh Mio, kenapa lewat sebelah sini? Terus mau lewat sebelah mana lagi? Aduh ini kaca mau ditubruk. Aduh Mio ini kan sofa kenapa dinaikin? Iya salah. Udah cepetan. Iya aduh kakiku udah pegel loh. Aduh kebelet pipis lagi. Aduh Mia tahan Mia. Udah dapet nih. Akhirnya. Syukurlah dapet. Aduh Mio kakiku pegel loh. Ih kamu nih bawel aja. Ayo sudah makan. Wah, udah selesai nih. Loh, kok makanannya tambah hilang separuh? Pasti gondong ini yang ngambil makananku diam-diam. Dong. Mana ini gondong? Dong. Ayo Mio yang pinter. Ini namanya tadi apa? Dong kamu ya, ngambil makanan diam-diam. Hah? Kapan aku ngambil makananmu? Terus apa itu yang kamu makan? Aduh Sakura, ini bukan makanan dari bawah. Ini makanan sisa kemarin dari kamarnya Mio, iya nggak Mio? Enggak. Aduh si Mio ini. Tuh kan, kamu yang dong ya. Aduh, aku jadi tertuduh, mendingan aku kabur aja. Kabur! Mau kemana kamu dong? Aduh Sakura, beneran deh Sakura, aku gak ngambil makanannya. Ayo ngaku dong, udah gak usah banyak alasan. Iya bener itu Sakura, makanannya aku ambil dari kulkas. Salah, dari atas maksudnya. Waduh itu jadi kena pentung deh itu.
Aduh, kasihan banget sih Dedi benjol. Hah, gimana tuh? Aduh Sakura, ampun Sakura, udah benjol nih. Aku kan sudah bilang bukan aku yang ngambil. Udah, kamu gak usah banyak alasan. Ayo cepet ngaku. Aduh Sakura, beneran enggak. Aduh, dipikir ngambil makanan Dedi. Sudah gondrong benjol pula. Untung ya Dedi yang kena bukan kita. Aduh kalian ini, kasihan loh Dedi sama Nana kalian. Mendingan ku laporin deh. Aduh udah Mia, kamu diam aja, ntar kita loh yang kena pentung. Aduh benjol deh gara-gara si Mio. Tapi kok aneh banget ya, masa makanan hilang sendiri, masa ada tikus gede gajah. Kamu itu, udah ngaku aja deh. Ih Sakura, ini dibilangin bukan aku kok. Aduh Zong, yaudah aku ke atas dulu ya Zong ya. Udah jangan lari-lari ntar brojol lo. Ya, udah ngambil gak ngaku. Mio. Anak, Endung. Ya, udah yuk kita ke bawah ya. Nana, au unya aduk. Aduh, bukan aduk, adik Mio. Anak, iu au un aka. Aduh, kan udah banyak Mio. Cucu, iu au un aka. Aduh Mio, gak usah beli, bikin aja biar hemat. Mio mau beli ya? Ya ampun, ternyata Dedi ini dari dulu pelit ya. Aduh, kenapa aku lapar lagi ya? Bentar, aku ngambil makanan lagi ya. Mio, jangan. Gak apa-apa. Aduh, Kamio hati-hati dong. Gak kelihatan kesempatan, kita ngambil. Sebentar, makanannya masih ada gak ya? Jangan-jangan makanannya sudah habis lagi. Tuh, di situ. Banyak banget bonkaka beruangnya. Nih, aku ambil dulu deh. Cepat. Aduh, ikus besar. Aduh, ketahuan. Sembunyi dulu deh. Aduh, lari. Apa? Ada tikus besar. Mana? Waduh, gimana ini? Kayaknya aku mending turunnya lewat sini deh. Tapi tangganya gak ada. Gimana ya? Mana ya tangganya? Ini. Aduh, gimana nih? Semoga gak ketahuan. 1, 2, 3. Mana kuskus besarnya? Mana kuskusnya, Mio? Loh, kok hilang lagi? Tuh, bener kan bukan aku? Bukan Poppy. Aduh, Mio, gimana Mio? Kok Poppy, Mio? Dedi. Didi. Aduh, kok salah lagi? Berarti bukan kamu. Maafin ya, Ndong. Tuh kan, bener bukan aku. Iya, aku maafin. Kalau gitu, Mio kalau belanja kamu ya yang bayarin jajannya. Iya. Tapi kan uangmu kan masih ada di aku. Pakai uang itu ya. Sama aja dong, Sakura. Ayo, oke. Lion Aka. Yaudah, yuk kita pergi yuk. Aduh, Mio, kenapa beli bon kakak lagi? Kan sudah banyak. 10. Mau beli 10. Aduh, Sakura, kenapa ini mau beli bon kakak sebanyak-banyaknya? Emang rumahnya mau dipenuhi bon kakak? Udah, Landong. Ayo. Itu mau pergi kemana? Katanya mau pergi ke tempat bon kakak. Yaudah, kita kejar. Cici. Apa? Mana? Ya, ini lo udah sampai. Yaudah, ayo, masuk yuk. Iku ada aduk buat Mio. Itu bukan buat Mio. Happy birthday, Iyo. Mio belum ulang tahun. Cici, awak pulang adunya. Nggak bisa Mio, itu buat hiasan. Yaudah, yuk kita lihat ke atas dulu yuk. Mau itu? Itu bukan. Ayo yuk kita lihat ke atas. Cici. Tumben kamu betul ngomongnya. Cici. Aduh salah lagi. Itu apa? Itu tanaman. Itu apa? Itu sofa. Itu apa? Itu baju. Au itu. Nggak bisa deh. Itu buat bocil yang sudah besar. Nggak cukup buat kamu kebesaran. Iya uga au itu satu.
Nggak bisa, Mio, itu juga kebesaran buat kamu. Yaudah, ayo coba lihat di sini. Sakura, ada nggak ukurannya? Kayaknya nggak ada. Yuli apa? Sebentar, yo kita lihat di sini. Iu au tas. Ngapain kamu mau tas? Biar cantik genit kamu. Ya udah bawa tas nih. Astaga Mio, kamu nih genit banget deh. Kamu nih dari kecil sudah genit. Happy birthday Mio. Cici, uang. Kan sudah punya 4 di rumah Bio, masa mau lagi? Kan belum 5. Aduh, gimana sih? Ayo. Aduh, tungguin dong Mio. Iya. Tokonya bagus banget lah. Coba kita lihat. Wah, barangnya keren-keren loh Bio. Iya, barangnya keren-keren. Aku mau borong semua. Ngaco, kamu mau borong pakai uang apa, Mia? Mau ngebayar pakai daun apa? Kan aku punya uang, Mio. Ingat, Mia, ini tahun 2009, bukan tahun 2024. Iya juga. Waduh, gimana terus bayarnya? Ya sudahlah, Mia, kita lihat-lihat aja. Ada kado. Wah, aku mau ulang tahun lagi nih. Mia, kapan kamu ulang tahun lagi? Barusan bulan lalu kamu ulang tahun. Aku kan ulang tahun setiap hari, Mio. Aduh, astaga, Mia kamu nih. Bajunya bagus. Ya, Mia, bajunya bagus loh. Ya, sayangnya uangku gak berlaku. Gimana kalau Yuta aja ditinggal di sini, disuruh jadi kasir gitu loh. Ngaco, gimana sih kamu ini, Mia? Mio, kita cobain kayaknya sofanya empuk. Iya, Mia. La 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 lo, li 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 lo. La 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 la, hi hi hi. Aduh, kalian ini kurang vitamin deh kayaknya. Iya nih, udah. Ayo Yuta. Mbak, tolong totalin Bapak ya. Oh iya, jadi totalnya 1 juta. Mahal amat Mbak, sampai 1 juta. Iya, soalnya bon kakak yang itu besar, jumbo, jadi harganya mahal. Oh ya sudah. Nih, saya bayar. Terima kasih ya. Ya udah, kita pulang ya. Oh iya, Mio kan nanti jam 11 kan sekolah. Oh iya, Mio, hari pertama kamu sekolah ini. Sekolah? Iya, sekolah. Ayo kita ketinggalan. Kamu sih Mia ngajakin joget-joget. Kok aku sih yang disalahin? Ayo cepetan. Ayo. Sudah sampai, ayo. Ayo ke Alek. Kok kamu sih yang sama ke Alek, Mio? Aku kan mau sama ke Alek. Udah, Mia, kamu sama aku aja. Sekolah? Iya, Mio. Ayo, Mio, masuk sekolah ya. Sekolah? Loh, kok nggak mau sekolah? Iya, capek. Sekolah, biar pinter. Mio, sakit pening-pening. Astaga, Mio, mana ada bocil sakit pening-pening, Mio. Ayo, sekolah, yuk. Nggak mau. Mio, mau lari kemana? Cici, aja yang sekolah. Dede sudah sekolah, sudah lulus, Mio. Ketangkep kamu. Udah, ayo sekolah. Kalau nggak sekolah jadi ting-tong lo, Mio. Entar tidur di jalan, digigit monster lo, Mio. Gak mau. Ya, sekolah. Akhirnya kamu mau juga. Ya udah, ayo sekolah. Sama Dedi? Iya, sama Dedi. Ayo, Mio. Kalau pintar nanti beli es enak sama Dedi, satu toko. Dibeliin es enak satu toko. Tekor dong, Sakura. Sekolah. Dia mau sekolah dong. Aduh, iya. Duh, sudah aku ini benjol disuruh bayarin es enak satu toko. Mio satu aja ya. Kau satu toko. Gimana sih? Aku mau bilang kemisnya dulu. Yaudah, Duang, kamu jagain ya. Aku lagi. Sama Dedi? Iya, sama Dedi. Ya sudah, sana. Siang, Miss Hana. Selamat siang, Bu. Ini yang bocilnya namanya Mio itu ya? Iya, ini hari pertama sekolah. Oh iya, gak apa-apa, gak usah takut.
Eh, itu Mio temuin gurumu yuk. Gak au, yuk akut. Eh, kok sembunyi gitu? Eh, gak usah takut, ini Miss Hana. Ayo sini, ayo Mio. Halo Mio, ini Miss Hana. Kumis sih Mio. Miss, bukan kumis, aduh. Gimana sih si bocil satu ini? Udah-udah gak apa-apa, nanti sama Miss ya sekolahnya. Iya, meces. Aduh, kenapa jadi meses sekarang? Makasih ya guys yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Neko yang selanjutnya. Bye.